Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai Laskar Silangit, dalam upaya melakukan tindakan preventif penyebaran virus COVID-19 di Bandara Internasional Silangit, kami menyediakan beberapa fasilitas. Di antaranya, yang pertama adalah wastafel umum. Salah satu tindakan sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus COVID-19 adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Untuk itu, kami menyediakan fasilitas wastafel ini di area terminal bandara agar penumpang dapat mencuci tangan setiap saat. Yang kedua adalah wardrobe disinfektan. Setiap penumpang yang akan berangkat dari Bandara Silangit maupun tiba ke Bandara Silangit akan melewati alat wardrobe disinfektan, di mana alat ini berfungsi menyemprotkan cairan desinfektan ke area tubuh agar steril dari virus COVID-19. Dan tentunya, alat ini aman untuk tubuh manusia. Yang ketiga adalah penyemprotan desinfektan secara rutin. Untuk menjaga kebersihan dan higienitas dari bandara, kami melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa titik, di antaranya terminal kedatangan, terminal keberangkatan, dan juga area publik yang bersentuhan langsung dengan para pengguna jasa. Sekian dari Bandara Silangit, tetap sehat saat bepergian. Horas!